kayak break time bi ya. Break time, lapo galau ta? Iya, kayak ini lucu nak. Je. Galau lagi aku. Lapo galau ah? Apa kalah saingan karo mantan? Hahaha. Luin orang rusak. Bojo-bojoan apa bojo sah? Ya bojo nek iso bojo tenang lah. Lah bojo sah dirimu urung beres kok kon golek bojo lek dosanya diri saya. Hah, ngejak nambahi dosa. Wes aku ki wis gelem gek sing terus bisa. Tapi kan belum keluar surat cerainya. tapi kan kudu pendekatan dhisik. Wes pendekatan jamto yo. Kapan-kapan nang Hongkong ayo. Dia ke Hongkong lo enggak mampir. Moso? Iya. Bisa, aku ki nang Hongkong ki ya udan. Budal santel lo ki udan ya. Arepe rono pun soalnya kae gambar iki wis apa kae hak sik lo. Hak yu. Maksudnya ki mendung wedi ku ora nek bis koyo sing biyen ki mampus aku ora sok balik terusan. Kabar-kabar ae ora entute mbubrut ae ora moro-moro kon golekne bojo jan dirimu tego eh lho ora tego lho aku ki memang aku ki ora pengen ngomong kaya ki ning ketemu kancaku masa ning sentral ngono wis teko bilang lala barang e lah kok konangan gak mampir. Saiki kok kon golek ne bojo Hong Kong, tak goreng sing piye? Sing pelikipune cilik apa gedhi? Pelikine cilik ra apa penting duwite lho. Lah, piye kok mata duwite ne duwite apa enak to? Kakean duwe kakean masalah. Yo, yo. Sing penting lancar aku ning iso nyambut gawe ning dinding. Iso nyambut gawe ning dinding kan gak kudu Hong Kong. Bulemu sene kono Portugis, Portugal. Lah dalah. Golekamu kok koyo taek, tok e piye to ki iki? Heh, sing beneh ngono lho. Eh, makai seri drama dadi iki serane sing ngono. Berarti drama tok nek makau. Just want ora enek sing apa iki menuju seperti itu iki tidak ada. Ngene, tak wae resep ya. Piye resep opo? Perbaikilah kopi, akhiratmu, iya. Maka dunia akan mengikutimu. Apa jenenge sudah tak pikirkan. Nah, Andrit, bahasamu kayak ustazah, bojoku. Ajur guys. Kan pok pikir tok ora pok lakoni, iya enggak? Saya pok kerja saya kan ke duniawian tok. Kepuasan nafsu dunyan terus piye lah iya lho angel kopiane digesek angel ngomong karo wong sowak iki angel sik tak gawe kopi sik yo salah darling wing ngajari aku salah ora kopi yo bojoku kentir teman-teman ya ngene lho kayak bakal capar lah. Kayak bakal capar ya, Deling, golek bojo lho. Ora, aja golek maklar. Pestaimu golek daerah butuh maklar, ada yang butuhnya bojo. Tak golek no, Hongkong akeh. Dirimu aja ngejar sing penting duitnya oke. Duitnya oke lho, belum tentu dia bisa membahagiakan hatimu. Jie. Angel. Pokoke ya dirimu ya rasa semakin kamu kejar duit donyomu iku, semakin akmu enggak akan mendapatkan. Ingin leren ya, lah ngene sih. Aku sumuk darling. Lah wis nggae kipas ngene lho. Kok pateni nok e. Sopo sing mateni? Iku lho off, nyapa sih kok off? Sopo sing off? Lapo, putus cinta atau dirimu? Putus cinta? Aku yang ada kata-kata putus cinta macam ni. Terus, mari ngono adalah apa? Kok mau tuntun kan gulik ni bojo Hong Kong? Yo, pengen aja. Pengen? Kemarin-kemarin enggak ada keinginan?
apa ndelok apa melihat salah satu teman yang sangat bahagia menikah dengan orang Hong Kong. Jadi dirimu kepengen? Tidak juga. Terus? Wes suwe ora icilik kah? Piye? Wes suwe gak icilik, kepengen icilik kah? Bahas TikTok ya. Masa? Aku lo gak duwe akun TikTok. Masa aku dipadak-padak nek karo cah kae bahasa pekan, TikTok, he? Sekali icilik bareng ini. Lah piye? Wayahe mandhene. Bahasa gaul rambutmu wapi ya saiki ra entuk bojo jan, kowe iki gak iso gak pinter iki. Yes. Aja jadi favori, aku iki favori. Ora usah guyon, tenanan ngono lho. Apa yang Anda pikirkan itu akan terjadi entah itu kapan. Entah itu besok, tahun depan atau aja di kompori wong iki lagi nyambut gawe lempeng-lempeng. Negeri ora penak-penak, ya ora enak sing nating tuduh ngono iki ya ora enak. Ha. Saiki penuh ingkatan nating tuduh bareng. Ana lha iya ujute kae sing ning kene ya sing durapi karo singkek-singkek tuwek iki opo dek dadak ya buka usaha sik dodolan opo ta opo. Lah kalau kita nggak ubah itu pikiran kita akan mati. Walaupun kita sudah punya uang miliaran di brankas, di isi tabungan, isi rekening, kita akan tetap terus untuk jadi pengusaha. Pengusaha itu kan nggak delok usia. Muda-muda, tua-tua, apa enggak? Ora usah. Makau piye Makau? Ora usah bimbang. Job-job Makau? Gimana? Aman? Piye? Ngene lho, niatmu kan cari uang apa cari bojo? Iya, golek bojo sing iso nyayangi aku. Oh, berarti butuh belayan kasih sayang. Belayan kasih sayang. Leng emeng-emeng katanya dulu balen mau dibawa ke Jepang, enggak jadi ya dirimu? Ah, enggak lah. Bullshit. Susah untuk satu lagi susah. Pikirane iki wis beda usah. Masak. Maksudnya piye yo? Aku berusaha untuk yang terbaik memperbaiki semua. Hmm. Tapi maksudnya apa yo? Kata-katane dek iki enggak pernah ada, maksudnya ora enek aluse ndek aku. Maksudnya selalu apa yo? Bilang ya, kayak ngenyek ngono lah intine iki. Oh, meremehkan, merendahkan. Ya, oh, jadi pada intine pun ya lek ming saling salah-salahane ya nggo ngopo arep berusaha dadi siji ngono lho. Aku pun ya wis berusaha ngalah apapun sing terjadi, apapun dek pernah make-make aku dari dulu mau bagaimanapun dia enggak pernah ngebahagiain aku. Ki maksudku ki wis tak trimo. Ayo wis dirubah bareng-bareng. Endi sing salah? Ayo endi aku sing salah? Ya aku bakal ubah. Kowe sing salah pun ya kowe rubah ngono lho. Tapi ada kenyataannya tidak bisa. Cekcok. Aku dienyek-nyek entek-entekan. Ya sudah ngono lho. Ya aku ki nyadari aku ki wong kere, ora wong suge, kemaki, urat sisa. Jadi ya ketimbangane apa maksudnya suatu saat nanti bakalan bermunculan seperti itu, ya wes lebih baik diudahi. Lek aku sih mikir anak ya mikir anak, tapi pada akhirnya lek aku sing kon dino-dino ngalah ya enggak bisa dong. Berarti udah selesai ceritanya. Ya, maksudnya aku sih pinginnya sih api-api, tapi kono pun enggak tahu lah, maksudnya mungkin masih mencari yang jauh lebih baik gitu. Itu kan aku juga enggak tahu juga kan. Jadi ketimbang saling menyalahkan ya lebih baik diudahi. Aku bilang bakal nyalahin dek ya pun ya lek diudahi kan enggak bakal nyalahin aku. Dan dia pun tak kaya pilihan awakmu milih wong tuamu apa wong tuamu apa anak bojomu, dia tidak bisa milih.
Terus masih tetap memilih orang tuanya. Mau gimana kau? Aku pun harus ngerti deh. Kompetensi dari aku lah. Anakmu tuh yang mau beli sama kulit di orang tua aku ya. Aku gak pilih orang tua. Sudah. Soalnya aku gak iso urip karo wong sing sing mbok-mbok ini gak iso aku. Ya nanti sudahi kalau memang gak kita. Biar pilihan kedepannya itu jelas. Ya ya aku ya sih ketimbang ngiring pati rezeki kuro rezekimu ya wis gendang diurus diresiki. Insya Allah ya wis diresiki ini mau kue lancar aku lancar dan aku pun gak bakal ngomong ayo wis ya emang kaya gini pun wis gak ada ujungnya mengiring pati rezeki ini ya dinikmati. Ada kalanya kita boring, jenuh, gabut. Makau, makau, gimana? Bujuku tanya. Makau sini. Masih enjoy? Dia sering keluar terus bebas ketemu teman-teman, ada akhirnya ujung-ujungnya memang menurutku untuk masalah pekerjaan memang enak di sini. Tapi kalau masalah kayak berteman, kayak maksudnya bersosialisasi ini sih enak nih, karena di Hong Kong ini orang-orangnya nggak terlalu licik dan maksudnya ki nengi-nengi ki biaya apapun tuh dinilai dari uang gitu loh. Jadi mana yang bisa dimanfaatkan? Oh ya berarti kuwi sing iso tak manfaatne, ya kuwi sing tak anu. Kalau mungkin di Hong Kong mungkin orang-orangnya kan pada setain ya. Jadi kan maksudnya iki pikirannya dia tuh hari Minggu libur ketemu teman ada ayo wis seneng ya. Lek ning kene enggak. Dia ada orang baru, ketemu orang baru, enggak malah dijadikan teman, malah dijadikan mangsa. Makanya aku dhewe nek kene pun ya aku nggak pernah namanya aktif di grup-grup itu nggak pernah, yo nggak tahu komen, yo nggak tahu apa-apa, bahkan uang ya, ki ngerti aku nggak ngerti uang, karena aku dewi yo orang akeh konco nih gini, aku kerja kesel yo wes turu orang tahu neng dindi kumpul-kumpul nggak pernah, kumpul-kumpul sama orang-orang Indonesia apa meneh koyo TKA Leon. Makanya aku pernah ditanya kenal Mas iki lho wong aku iki gak ngerti wong-wong lanang iki kene wong-wong Indo. Dan aku sendiri juga trauma maksudnya konco diambil malah koyo asu. Tinggal utang mengatasnamakan aku ngono iki kena asu. Kok panggah hai pancet ta ceritanya. Aku memang maksudnya nggak merasa memakai uang dan aku nggak pernah merasa utang pun mau dia mengatasnamakan aku pun ya aku nggak mau bertanggung jawab dong. Kan sudah dikasih tahu teman kalau udah ngomongin uang nggak usah dideketi, jauhi. Enggak, dia memang selama ini nggak pernah mengatakan meminjam uang, nggak pernah memang. Cuma kan aku kan memang dia udah pulang terus apa ini sama nunggak nih ya ya yeah. Oh tidak usah wis nggak mau nggak mau complicated nggak mau complicated nggak wis aku wis intinya lebih baik menghilang gue ketimbang golek ruwet ya lah baliknya Hong Kong ah baliknya Hong Kong mana proses Jo, Hah? Stay in.
Gak usah. Mako wae, mako. Aku ki bulan 7 wis sampe ne finish anu arepe insyaallah aku golek liyane arep mlebu ning hotel aku. Ya wis cocok. Apa? Masuk hotel. Oh iya, bagus. Mendukung dirimu. Jadi seling gini pun enak gue habis ada yang kenapa? Seling gini anak gue agak sih ditok nih. Oh. Kita ganti mau karyawan. Kita ganti karyawan. Ya kan tinggal menunggu bulan 5, 6, 7 kurang. Tapi kok rasanya semakin hari kok semakin masuknya kok tambah lama ya anten-anten ini. Semakin hari semakin gini, nanti itu kan gini ya. Aku kan ibarat kata kan nganggur mbak. Apa nunggu grand job sampai turun ya? Nunggu apa? Aku nunggu di Hong Kong bisa nggak ya? 30 hari toh masuk Hong Kong? Biasanya itu aku nggak tahu berapa lamanya gitu loh. Yo tanya-tanya sama senior-senior yang di sono no. Di Thailand berapa lama ditakoni? Enggak sama, Pak. Soalnya kan grand job itu kan enggak sama setiap company kan enggak sama. Ya nanti nunggu nek Hong Kong sebulan. Terus masuk lagi Thailand 1 bulan. Kan cukup 2 bulan. Ya tapi kayaknya enggak sampai lah 2 bulan. Ya, wes. Ya, mood naik. Ngabute kurang aja. Mood naik. Yo. Iya, iya. Ya dicoba dulu lah masuk Hong Kong 1 bulan, tinggal waktu proses itu kan sampean bisa tanya. Untuk pengajuan permit perlu waktu berapa lama? Rencana mau nunggu visa di Hong Kong kan bisa toh? Lek sekiran kemarin kan ada tes interview toh. Udah tak kirain kan maksudnya kan penempatannya memang di hotel kan ya. Dia memang jadi waitress kan ya. Maksudnya ini memang di hotel gede. Terus aku kan masuk sama temanku yang interview. Tapi ternyata kok malah di sauna loh. Aku yang ngomong loh. Di apa? Saibun? Sauna. Oh sauna. Terus aku ini ditanyain emang kamu bisa bahasa apa di koronnya kan ya. Awakmu iso bahasa Kantonis kan? Iya, aku iso bahasa Kantonis. Bahasa Inggris iso ora? Ora iso tak aku sing ngerti. Terus aku dikoni apa jenenge? Andai kata kalau kamu kan enak tau gak? Ini kan khusus maksudnya kan ruangan ini kan khusus lonte kan memang ada ya. Terus andai kata kalau kamu dijadikan seperti itu kamu mau, tapi kan biasanya interview itu kan terkadang kan orang kan ngetes kemampuan loh. Emang kamu sanggup apa enggak? Tapi kan aku wis pikirannya wis tekun dindi bisa. Aku ya bilang enggak mau loh lah. Terus kalau kamu enggak mau, kamu ngapain ikut interview di sini? Terus kalau kamu enggak keterima gimana? Ya enggak apa-apa lah. Terus kamu ikut interview tadi tuh ngapain ini? Ya aku pengen tahu aja. Aku bilang kayak gitu loh. Terus sebenarnya aku malah dilihat itu kayak sulit. Ya wis enggak masalah. Ya memang tak kirain interview tadi itu interview memang benar-benar di hotel lah. Apa kayak di housekeeping lah, di cleaner, apa cleaning service itu aku enggak masalah. Tapi kan kalau di situ kan aku kan pernah tuh temanku ya banyak kerja di kayak menunggikan ya. Mesti nah katanya orangnya lek like, kelihatan cantik dikit-dikit wis mesti diunggah nih di ngono kuwi. Ya pikiranku traveling dhisik lho. Ibarat tuh aku gak diunggah nih. Iya. Upload agak banyak. Ya butuh perjuangan toh. Butuh perjuangan yang lebih keras lagi untuk mendapatkan job yang lebih cocok. Kan masih ada waktu 2 bulan. Ya tapi kan ya memang butuh janggolek. Soalnya ibarat kata aku keluar pun cuma ada waktu 2 minggu. Maksudnya harus finish gimana loh. Ya enggak 1 bulan sebelumnya golek. Ya pokoknya terus berusaha nak. Mulai saat ini ya ndang golek loh.
yang tahu situasi dan kondisi kan dirimu. Di Hong Kong ki piro tak iki gaji? 4870. 4870. 10 juta lah. Bebas wes mau di Makau, di Hong Kong, dirimu kan wes angka aman. Kalaupun ingin proses ke Hong Kong sudah bisa karena kan udah 1 tahun. Tapi kan nggak bisa langsung dari Makau ke Hong Kong, harus dari Indonesia toh? Bisa, nggak apa-apa. Dirimu jadi nyimpen kontrak lawas nggak? Bisa. Gak ada bisa ngomong yang dia. Stok buat IKB? Enggak, aku biar ngekos bilang kayak gini kalau ini hilang deh. Oh. Dinikmati aja di Makau. Sudah timbai Makau. Iya di Makau aja. Iya, pengen apa? Yo, tak golek nih. Kok ya malah diunggah nih lah aku iki. Pengine ngobrol gue lah malah ampune dikek konten nih lho. Lah, dirimu potensi untuk mendapatkan view 1M. Waduh. Piye, Jan? Hah? Ora nambah kek rezeki aku to. Ya iya no, kau kok gak mampir kok. Aku ini bukan ra mampir ya. Gak kabar-kabar pisan. Kula nek waktu ning dunmun ya. Gak usah dunmun ngapain. Iya. Kula apa jenenge nek angin udan gede ra nek bis piye lek ra ndak jebule. Ya wis lah. Next time wae lah. Lagian aku ke sore lho trai. Sore ki udan ngerti ngora budal apa. Nek kan ning Hong Kong Padang. Nek Padang iki mesti udane iki bar Makau iki mesti naik ning Hong Kong. Kae lha iki ya ning wis jane udan-udan wis ra nikmat blas. Apa jenenge? Malah men rebus tok. Palu mana tek sek telas. Siap, tak tunggu pokoknya ya, sehat selalu. Tak doakan semoga dapat job yang cocok sesuai angan-angan ya. Amin. Oke, tak tunggu kedatangannya kalau udah free ya, oke? Oke. Oke, yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman, nah ini lagi gabut ceritanya. Kerja di Makau lagi gabut, nggak apa-apa, kita dengarkan aja, namanya juga cerita hati, kayak gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Suun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video, bye-bye.